sahabat adik-adik, Kak Malia harapkan agar adik-adik gembira dan ceria selalu di samping keluarga yang tersayang. Seperti biasa, sekali lagi adik-adik bersama Kak Malia dalam rancangan pendidikan moral. Apakah cerita menarik pada minggu ini? Seperti biasa, dalam episod yang ke-12 ini, Kak Malia telah menjadikan cerita yang menarik untuk adik-adik berdasarkan nilai perkembangan diri. Setiap hari adik-adik semakin membesar dari alam keanak-anakan, berganjak ke alam remaja, seterusnya ke alam dewasa. Adik-adik haruslah sentiasa berhemah tinggi. Berhemah tinggi bermaksud adik-adik haruslah sentiasa beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam setiap pergaulan. Baiklah, apa kata kita saksikan kisah Sui Lan dan juga Sui Ling yang baru sahaja menerima pembantu rumah baru, Kak Siti. Sui Lan, Sui Ling, tak mau main macam tu. Ni Mama dah siapkan sarapan. Mama, bila Lingca akan balik ke rumah kita, saya rindulah kat dia. Lagipun dah lama tak merasakan kuih goreng yang dia selalu masak. Sedap kan kakak? Yelah Mama, Sui Lan pun rindu kat dia. Dulu dia rajin tunjuk ajar Sui Lan buat kerja sekolah. Sekarang ni Sui Lan terpaksa pergi ke rumah kawan nak siapkan kerja sekolah. Lingca pergi mana Mama? Lingca terpaksa balik kampung sayang. Anak saudara dia sakit. Dia kena balik 3 bulan. Lepas 3 bulan nanti dia balik rumah kita. Kejap lagi kita ada pembantu baru. Nama dia Siti. Mama nak Sui Lan dengan Sui Ling panggil dia Kak Siti. Kejap lagi dia datang. Tapi buat sementara ni, Mama nak Sui Lan jaga adik. Boleh? Boleh Mama, tapi... Mama faham perasaan Sui Lan. Tapi Kak Siti cuma kerja sementara rumah kita je. Mama nak Sui Lan dan Sui Ling belajar menghormati dan rajin menolong buat kerja rumah. Oh ya, sebelum Mama lupa, hari ni Mama kena pergi Seremban dan terus ambil Papa dekat KLIA. Tapi jangan risau, Mama akan temankan Sui Lan dengan Sui Ling bila Kak Siti sampai. Mama mungkin balik lewat malam ni, tapi jangan lupa pesan Mama. Mesti rasa hormat dan sayang pada keluarga baru kita. Boleh. Ha, tu rasa Kak Siti dah sampai. Siti. Selamat pagi puan. Selamat pagi. Sui Ling, tolong bawa beg Kak Siti masuk ke dalam. Saya bawa beg kakak. Terima kasih. Siti, perkenalkan ni kakak Sui Ling, Sui Lan. Sui Lan, ni Kak Siti. Apa khabar? Oh ya, saya terpaksa pergi kerja dulu. Jaga Sui Lan dengan Sui Ling baik-baik ya. Buat kerja macam biasa, kalau penat berhenti. Buatlah rumah macam rumah sendiri. Malam ni saya balik lewat sebab saya ambil suami saya dekat KLIA. Tapi jangan lupa kunci rumah sebelum masuk tidur. Baik puan. Mama pergi dulu ya sayang. Bye mama. Mari saya kuncikan pintu untuk puan. Yalah. Siapa lagi dia terkejut kat Siti lah. Kak Sui Lan mana? Dia dekat depan sedang baca buku. Ya ke? Kak Siti, boleh saya tanya sedikit? Boleh. Kak Siti boleh jawab. Sebelum Kak Siti bekerja di sini, Kak Siti bekerja di mana? Oh, pasal tu rupanya. Dulu Kak Siti bekerja di sebuah pejabat. Tak lama kemudian, syarikat tu tutup. Akak berhenti. Sementara akak cari kerja lain ni, akak kerjalah kat sini. Habis tu, kenapa akak bekerja sebagai pembantu rumah? Saja je, cik pengaman. Banyak tanya lah Sui Ling ni. Nanti Kak Siti lambat masak. Sekarang, elok Sui Ling pergi duduk dengan kakak dekat depan. Baiklah.
Kak Siti tu nampak baik dan rajin orangnya. Tengok baru saja sampai terus pergi masak. Rajin macam Lingca kan kakak? Alah, mula-mula tunjuklah rajin sehari dua tengoklah. Kita tahulah perangai sebenar dia macam mana. Kakak tak baik kakak kata macam tu. Semua orang tak jahat seperti yang kakak sangkakan. Saya suka Kak Siti walaupun dia baru saja sampai. Kita kena bergembira kerana ada pembantu rumah yang ingin menjaga kita dan rumah kita. Suka hati adiklah. Apakah tindakan Suilan selepas ini? Adakah dia akan terus berprasangka buruk terhadap Kak Siti? Wajarkah Suilan bertindak demikian terhadap pembantu rumah barunya? A. Wajar kerana Suilan baru sahaja mengenali Kak Siti. Atau B. Wajar kerana Kak Siti masih baru dan tidak tahu apa-apa mengenai keluarganya. Ataupun C. Tidak wajar, Suilan sepatutnya menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana dengan adik-adik? Patutkah Suilan mengikut kata hati mengatakan perkara yang tidak elok mengenai Kak Siti? Mari kita saksikan kisah ini seterusnya. Alamak, terjatuh. Minta maaf kak, tak sengaja. Kakak, boleh saya minta tolong sedikit? Boleh, apa dia cakaplah. Komputer ni lah dah rosak. Tepi-tepi, jangan kacau. Boleh tak, Kak? Kakak rasa kita kena telefon kedai komputer tu. Tapi sekarang sudah malam. Esoklah. Kak Siti masuk? Masuklah. Apa hal? Tak ada apalah Kak Siti, cuma tengok kamu berdua tengah buat apa. Kenapa Suilin? Nampak gelisah je. Komputer ni dah, rosak. Oh, itu masalahnya. Biar Kak Siti tolong tengokkan. Nanti Kak Siti cubur lagi. Dah boleh Kak Siti. Tandanya Kak Siti semuanya boleh buat. Tak ada apalah. Kak Siti cuma bantu apa yang mampu je. Terima kasih Kak Siti. Sama-sama. Puan-puan baru balik? Siti, tak tidur lagi ke? Belum lagi, baru habis basuh kain. Hello, Suilan? Suilin? Siti? Ya? Suilan dan Suilin mana? Mereka semua sudah tidur. Okey. Kalau macam tu saya dan Tuan naik atas, Siti pun masuk tidur cepat ya? Baiklah. Hello? Apa? Oh, ya ke? Ya. Baiklah. Baiklah. Siti? Ya, saya. Siti? Kenapa? Adik saya kemalangan, Tuan. Saya kena balik kampung. Baliklah esok pagi. Malam-malam begini, bahaya. Betul, Siti. Baik, Tuan.
pagi. Selamat pagi. Eh, Kak Siti nak pergi ke mana membawa beg tu? Akak ada hal kecemasan. Adik akak kemalangan di kampung. Akak balik sekejap saja. Tapi Kak Siti kena balik cepat tau. Mestilah. Nanti siapa nak jaga Swilin dan Swilan? Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Siti, dah siap ke? Dah siap dah. Kalau dah siap, boleh saya hantar Siti ke stesen bas. Kemudian saya akan pergi ke tempat kerja saya. Terima kasih, Puan. Saya nak pegang beg. Eh, tak payahlah. Tak apa, sekejap je. Okeylah, baiklah. Perkenalkan ni kakak Swilin, Swilan. Swilan, ni Kak Siti. Apa khabar? Tengok kalau saja sampai terus pergi masak. Rajin macam nanti kan kakak? Alah, mula-mula tunjuklah rajin sehari dua tengoklah. Kita tahulah perangai sebenar dia macam mana. Alamak, terjatuh. Minta maaf kak, tak sengaja. Boleh tak Kak Siti? Tak tahu lagi lah, nanti Kak Siti cuba lagi. Eh, tak boleh Kak Siti. Pandainya Kak Siti, semuanya boleh buat. Tak ada apalah. Kak Siti cuma bantu apa yang mahu. Kak buat apa di bawah sana tu? Aduh! Alah! Aduh! Tolonglah! Dah saya tolong walapkan. Tak apalah, dek. Dah balasan akak. Akak pernah buat perkara yang sama kepada Kak Siti dulu. Sekarang dah jadi kepada akak pula. Jangan macam tu. Semua orang buat kesilapan. Anggaplah kakak telah dimaafkan. Kak Siti tu sungguh baik orangnya. Akak kena minta maaf dengan Kak Siti juga. Akak dah sedar semua kesilapan akak. Baguslah kakak dah sedar. Masa Kak Siti. Okeylah ya. Dah makan tu belum eh? Sudah. Swilan dah makan? Sudah. Kak Siti, yeah? Maafkan saya kerana tidak mengenal budi dan memisahkan Kak Siti selama ni. Terima kasih kerana menyedarkan saya. Sama-sama Swilan. Akak pun berterima kasih juga kepada keluarga Swilan kerana mengambil akak bekerja di sini. Bagaimana adik-adik dengan cerita tadi? Akhirnya Swilan sedar daripada kesilapannya. Adik-adik perlu mengambil iktibar daripada kisah Swilan dan adiknya Swiling tadi. Kita hendaklah sentiasa menjaga tutur kata dan perlakuan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Jadilah seorang yang berhemah tinggi supaya adik-adik dapat menjalani kehidupan dengan lebih harmoni. Sekarang, apa kata kita saksikan kisah dari nilai yang seterusnya iaitu kasih sayang. Bagaimana dengan Mezi pelajar baru kelas kita tu? Nak jemput dia sekali ke? Lah, tak payah. Dia tu budak baru. Kita pun main kenal dia sangat. Betul juga tu. Buat apa kita nak ajak orang tak ada kena-mengena dengan mantri kita? Tak
aku rasa kurang pun kalau dia tak ada. Lagipun kita dah jemput satu kelas. Okeylah tu. Alah, lupakan saja. Tapi apa ni pening ingatkan dia. Yalah, betul juga tu. Hei, kita nak main permainan apa ah? Yalah, nak main permainan apa ah? Kau tak beracun. Macam mana nak main? Dia kena kena koyak kertas. Lepas tu kau kena tulis, kena berlipat dan masuk dalam bekas. Apabila muzik dipasangkan, korang kena pas-pas kat kawan. Apabila muzik dibentikan, jadi siapa yang pegang pun tak beracun. Hai Rani. Hai Rani, nampak macam nak cepat je. Tak beracun pula apa nak di sini. Saya nak beli barang dapur. Mak saya suruh cepat. Ada orang datang dekat rumah. Oh, patutlah. Dengar cerita, awak nak buat majlis hari jadi. Bila? Dia pun siapa awak dengar? Tak adalah. Kalau nak buat punca, kena jemput awak. Alah, macam saja lepas. Maaflah, saya saja nak tanya. Sebenarnya, Raj yang beritahu saya pada masa sekolah hari itu. Saya kata tak ada, tak adalah. Tapi semua murid dalam kelas kita dah rancang untuk beri hadiah untuk awak. Dah kumpul duit dah pun. Ya ke? Tak pasti pula. Yang saya tahu, tayar LSE dah lepas. Tak apalah, mungkin hari jadi orang lain agaknya. Ha, betul pun. Saya pergi dulu. Mak saya dah tunggu tu eh. Rani, awak belum beli apa-apa pun. Lihat adik-adik sikap Rani terhadap rakannya Mezi. Dia sanggup berbohong kepada kawan barunya itu. Adik-adik tidak patut membuat kawan adik-adik sebegitu. Dia bukan sahaja berbohong, malah mengambil keputusan terburu-buru. Sebelum kita saksikan babak yang seterusnya, apa kata adik-adik jawab dahulu soalan ini. Bolehkah kita mencontohi sikap Rani terhadap Mezi? A. Boleh kerana Mezi murid baru. Atau B. Tidak boleh kerana Rani sepatutnya berterus terang kepada Mezi. Ataupun C. Boleh kerana Rani tidak mengenali Mezi. Baiklah, apa kata kita saksikan kesudahan cerita ini. Baca buku apa ni? Raj. Kenapa? Pasal Rani. Saya dah silap. Ni mesti pasal majlis hari jadi dia kan? Awak pergi hari apa ke dia? Tak tahulah. Dia kata hari jadinya dah lepas. Macam mana boleh? Baru semalam dia siap panggil saya ke majlis hari jadi dia. Itulah yang saya hairan. Semalam saya jumpa dia dekat kedai. Dia kata, Raj! Baiklah, saya pergi sambung main bola dulu ya. Thank you.
Semua orang dah tak sudi nak berkawan dengan saya. Tak apalah, selamat hari jadi Rani. Kaki saya sakit, Mizi. Yelah, ia berdarah. Mari saya tolong awak. Ah, sakit. Sabar, ya. Sakit sikit. Saya balutkan perlahan-lahan, ya. Terima kasih, Mizi. Sama-sama. Terima kasih, Mizi. Sama-sama. Saya minta maaf. Saya malu dengan awak. Kenapa? Sebenarnya, saya, Azlin dan Julia menipu awak pasal hari jadi saya. Oh, pasal tu rupanya. Tak apalah. Saya dah tahu sejak awal lagi. Selamat hari jadi, Rani. Terima kasih, Mizi. Saya minta maaf, Mizi. Saya sudah menyesal. Saya tidak pun buat keputusan dengan baik. Awak hanya tolong saya. Saya dah sedar yang saya hanya pentingkan diri sendiri. Saya tolong awak dengan ikhlas. Baguslah awak dah sedar. Saya harap kami boleh menjadi kawan baik selepasnya. Mizi, jangan lupa datang ke majlis hari jadi tahun depan saya. Eh? Saya akan tunggu awak bersama kami kita. Baiklah, Rani. Saya mesti datang. Begitulah kesudahan kisah tadi. Rani akhirnya sedar dengan kesilapannya. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada nilai kasih sayang ini. Walaupun Rani bijak dalam akademik, tetapi dia sangat lemah dari segi nilai-nilai murni. Kita harus mempunyai sikap kasih sayang sesama rakan. Sebagai pelajar, kita harus seimbangkan antara pencapaian akademik dan juga sosial. Kita juga harus mengambil kira baik buruk sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Dalam erti kata lain, kita harus mempunyai sikap kasih sayang dalam diri kita semua. Kita perlu mempunyai sikap sayang terhadap ibu, ayah, adik, kakak, abang, rakan-rakan, guru-guru dan juga diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kasih sayang ini haruslah lahir dari hati yang ikhlas. Dari itu, salam hormat dari Kak Malia. Dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Pendidikan Moral. Jumpa lagi!